Pertemuan rutin tim penggerak PKK sekelurahan Pasanggerahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang bersama tim penggerak PKK Kecamatan Sumedang Selatan serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 21 DIM 0610 Sumedang berlangsung di lingkungan RW 02 Kelurahan Pasanggerahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan. Adapun tim penggerak PKK Kelurahan Pasanggerahan Baru, tim penggerak PKK Kecamatan Sumedang Selatan serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 21 DIM 0610 Sumedang meninjau ke lokasi kebun PKK di RW 02 lingkungan Kebun Kelapa dan ruangan kantor Denzidam Kelurahan Pasanggerahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan. Sekaligus meninjau kerajinan tangan daur ulang perca serta tutup botol minuman, bunga dari bahan plastik kresek, keranjang, dan bekas gelang minuman gelas. Tas, sajadah dari bekas bungkus kopi, sandal dari daur ulang perca, dan bros dari pita satin. Tema dengan semangat PKK, kita tingkatkan kontribusi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumedang Selatan, Nyonya Elis Sarif Badar Ependi mengatakan, pihaknya sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, di mana semuanya terlihat kompak sekali dalam melaksanakan kegiatan 10 program PKK. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumedang Selatan sangat antusias sekali, sangat bangga melihat kegiatan-kegiatan yang khususnya di RW 2 Kebun Kelapa ini. Semua masyarakatnya, elemen masyarakat sangat kompak antara bapak-bapaknya, ibunya saling bahu-membahu dalam melaksanakan 10 program pokok PKK ini, sehingga banyak kreasi-kreasi, hasil-hasil kerajinan yang bagus-bagus seperti bunga, kerajinan pangan yang dihasilkan oleh ibu-ibu kelompok PKK RW 2 ini, dan remaja-remajanya juga bagus, banyak kegiatan untuk memajukan daerah khususnya di RW 2 Kebun Kelapa ini. Saya sangat bangga dan antusias sekali penghargaan yang setinggi ini untuk Bapak Lurah Pasanggerahan Baru khususnya umumnya untuk Kecamatan Sumedang Selatan. Sekali lagi terima kasih untuk RW lain, mohon ditiru semua kegiatan ini. Sangat positif untuk kemajuan di tiap RW yang ada di Kelurahan Pasanggerahan Baru. Pasanggerahan Baru, keren. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua PKK Kelurahan Pasanggerahan Baru, Nyonya Devi Halianti Frama mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ibu-ibu PKK RW 02. Di mana pihaknya berkolaborasi dengan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana sehingga semuanya bisa memajukan Kabupaten Sumedang lebih baik lagi. Sangat bangga sekali dengan PKK RW 2 di sini dengan kegiatannya, dan semoga kita bisa bekerja sama dengan Persit, karena kebetulan di sini kita masih satu lingkungan sehingga kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi mungkin Bu ya, sehingga semuanya bisa memajukan Kabupaten Sumedang untuk Kabupaten Sumedang yang lebih baik. Sementara itu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 21 DIM 0610 Sumedang, Nyonya Maharani Jainal Mustopa mengatakan, pihaknya kerjasama ini kedepannya dapat berlanjut guna meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas ketahanan pangan minimal di lingkungan sendiri. Berharap ke depan PKK dapat bekerja sama dengan Persit untuk terus meningkatkan ketahanan pangan di wilayah, terutama di wilayah RW 2 ya, dan Kelurahan Pasanggerahan Baru Kecamatan Sumedang. Dengan bekerja sama kita semua bisa meningkatkan produk kualitas pangan di lingkungan kita sendiri di Sumedang. Terima kasih. Demikian Iwan Inkig melaporkan.